perhatian buat Indonesia yang telah mendorong kita, tetapi juga lembaga-lembaga keagamaan untuk juga berpartisipasi dalam kegiatan yang baik ini. Kita yakini bahwa semoga dengan amanah yang dikerjasamakan dalam memandu atau seruan bersama yang nanti ditandatangani bersama oleh kita bersama, tetapi juga oleh Gubernur, itu dapat bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat untuk kebaikan masyarakat, untuk juga kebaikan bangsa dan juga negara kita yang kita. Ramadan dan berkah Idul Fitri selama 2023 kiranya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Amin.